Halo guys, balik lagi guys di channel Modification guys. Guys, di depan kita ini ada motor Kawasaki Ninja 250 FE yang generasi kesekian, yang umumnya nih udah jarang orang modif sampai segininya. Ini motor dimodif total dimodif ya, dimodif total tapi nggak berlebihan secara budget. Nah, tetap jadi cakep, fungsi juga dapet, dan segi safety juga masih safe, terus dipakai juga masih enak dan nyaman. Nah, buat teman-teman yang pakai Ninja 250 FE generasi yang ini, nah ini boleh banget jadi buat referensi modifan. Ini motor datang dari jauh, dari apa ya sebutannya, dari luar kota, terus di towing kemari pakai mobil towing itu, terus dimodif lah ya semingguan lah kurang lebih ya. Nah, gue akan sharing mengenai modifan motor ini, juga tips-tips dan apa yang perlu diperhatikan untuk modif-modif seperti ini ya. Yang jelas kalau modif seperti ini rasanya bukan modifan yang bisa dilakukan di rumah sendiri dengan cara trial error. Ini terlalu repot untuk modif di rumah sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari yang paling menarik itu paling depan, dari velg double disc. Karena velg double disc ini yang bikin runutannya jadi panjang urusannya nih. Gitu loh. Oke, kita mulai ya. Nah, tapi sebelumnya mulai, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share juga supaya kita makin seru nih. Nah, jadi gini, kalau untuk velg depan ini pakai velg Delcavic, ukurannya 3,5 inch di depan dan ukuran 5,5 inch di belakang ya. Nah, ini velg dari bawaan lahirnya sudah double disc. Nah, karena velg double disc ini mau diaktifkan, ini menuntut shock breaker yang mensupport untuk double disc. Jadi pegangan kalipernya, dudukan kalipernya juga mesti dua. Dan kalau misalnya dia pakai fork standar, dudukan kalipernya cuma satu dan kakinya terlihat kurang kekar karena velgnya terlalu besar, kaki-kakinya masih kecil gitu loh. Jadi karena velg double disc ini, otomatis si ownernya mau ganti pakai upside down juga. Nah, ini kita pakai upside down dari Nui Racing Project ya. Dari Nui Racing Project ya. Ini ada sedikit yang di custom. Oke lah ya. Nah, terus untuk pemasangannya ini, disc brake-nya kita pakai Delcavic juga biar senada ya. Ini disc brake ukuran 320 dengan 5 baut. Ya. Nah, untuk kaliper itu pakai kaliper KTC yang mensupport buat kaliper kanan dan kiri. Jadi kaliper kanan dan kaliper kiri ini bentukannya sama, ukurannya sama, sehingga dalam pembuatan bracketnya bisa di mirroring. Pembuatan bracketnya bisa mirroring. Oke guys ya. Nah, karena berhubung tidak ada bracket yang sudah dijual aftermarket dan PNP, jadi otomatis kita mesti bikin bracket custom gitu loh. Bikin bracket custom, diukur dan safety. Terus karena ini double disc, kalipernya nambah, otomatis selang remnya mesti nambah. Nah, karena selang rem nambah karena kalipernya double disc, supaya kuat ngedorong 4 piston dan 4 piston di sebelahnya, otomatis master remnya mesti diganti. Nah, master remnya diganti pakai master rem dari KTC yang ukuran besar nih guys. Tabungnya pun besar. Tabungnya didesain buat memang buat nampung minyak rem banyak ya guys. Tabung besar ya. Terus ini master remnya radial gitu loh. Nah, terus untuk selangnya posisinya begini guys. Di sini ditumpuk ya.
Ini desainnya sama seperti selang rem yang dipasang di Kawasaki ER6, terus Yamaha R6. Ya, untuk motor-motor yang depannya double disc, guys. Yang double disc non ABS. Double disc non ABS seperti ini. Ini kita pakai selang rem Hell, dari Hell ya. Kita pakai warna karbon disesuaikan dengan spakbor dan tema-tema yang lainnya sih. Nah, jadi temanya memang hitam putih. Nah, spakbor kita pakai spakbor karbon. Nah, ini spakbor kita udah nggak bisa pakai spakbor ori. Jadi kita harus pakai spakbor yang mendukung untuk fork upside down. Ya. Nah, ini spakbor kita pakai spakbor custom, guys. Jadi customnya ya custom ya. Nah, spakbornya seperti ini. Ini PNP depannya aja, tapi belakang kita masih bracket. Nah, ini spakbor cukup populer dipakai di di fork upside down. Karena spakbor ini buat di custom-custom ini enak, guys. Pegangan belakangnya ada, pegangan depannya ada. Di belakang sini juga ada bracket sih, nggak kelihatan. Ya kan yang cakep gitu ya, nggak kelihatan bracketnya. Nah, ini kaliper KTC-nya 4 piston ya. Dan yang sebelah sana juga 4 piston gitu loh. Nah, ini master remnya cukup kuat ngedrive. Ini RCS-nya sekitar 17 atau 18 ya, gue lupa deh. Gitu loh, tapi cukup kuat untuk ngedrive. Terus kalau di spakbornya dari Carbon Star, ini pemasangan dengan bracket di sini nih, ya nebeng di sini bracketnya. Depan udah ada baut. Cover radiator udah pakai cover radiator yang jaring. Yang pasti cover radiator ini nggak menghambat udara, ya melindungi tapi tidak menghambat. Lampu sen ini kita pakai yang LED ya. Biar lebih kekinian kayak motor-motor sekarang ya. JTEC 25 kan pakai LED. Winglet jangan ketinggalan. Jadi winglet ini dimulai dari motor generasi ini. Tren winglet tuh dimulai dari motor generasi yang ini gitu loh. Ini winglet dari Carbon Star, rapi terpasang. Ya, kebetulan kalau body-body kita masih pakai yang ori ya, guys. Terus untuk lampu dalamnya kita pakai LED. Biar kekinian, nggak kalah sama motor yang mudaan ya. Di sini juga lampu senjanya pakai LED juga kiri kanan ya, guys. Itu loh, windshield masih standar, spion juga masih standar. Oh ya, kalau ganti lampu sen LED ini mesti ganti flasher ya, guys. Oke, nah master rem tadi udah kita jelasin ya, pakai Nui yang tipe yang besar ya. Terus hand grip pakai Claw Racing yang hitam. Jadi biar matching nih, guys. Karena hand grip Claw Racing ini ujungnya ini kan CNC nih. Ya. Ya, desainnya tuh mirip-mirip sama si segitiganya dan lain-lainnya. Jadi matching lah, guys. Matching. Pro Guard dari RCB Racing Boy. Ini bahannya plastik ya. Lentur. Lentur, tidak mudah patah. Ya meskipun bisa patah tapi tidak mudah. Gitu loh. Terus ada voltmeter. Voltmeter, steering damper. Nah, ini menarik steering damper nih, guys. Jadi ini steering damper. Ini steering damper dari No Brands dengan bracket custom. Kenapa bracket custom? Karena segitiga atasnya sudah tidak standar. Segitiga atasnya sudah pakai segitiga Nui yang buat mensupport fork besar. Nah, jadi segitiga ini custom, segitiga apa? Bracket steering damper ini custom dan ada dudukan khusus di sini. Di custom dibuat se-center mungkin ya. Dan aman di tangki. Tuh. Ya. Aman dudukan tangki. Mepet banget, tapi apa boleh buat ya. Emang mepet banget. Ya. Oh ya. Terus string damper No Brands ini dipilih yang warna hitam ya. Pilih warna hitam biar matching juga sama yang lain-lainnya. Ada adjusternya. Bisa dibilang string damper ini yang No Brands ini nggak terlalu keras, guys. Jadi buat motor-motor 250 harian
cukup oke, nggak terlalu keras. Ada steering damper yang kerasnya berlebihan sampai ke stangnya jadi kaku gitu. Jadi kita pilih No Brands karena based on penelitian dan pengujian ini cukup oke. Lalu untuk shocknya, forknya ini bisa disetting. Kalau mau makin empuk puternya lawan jarum jam, kalau makin keras puternya searah jarum jam gitu loh. Tinggal diputar aja tuh. Nah ini keras empuknya kamu yang setting sendiri ya, tergantung bobot tubuh kamu dan gaya riding kamu. Kalau gaya ridingnya empuk ya empuk, tinggal putar aja, disesuaikan aja. Nah kopling pakai Akosato warna hitam biar matching juga ya guys. Akosato warna hitam, kenapa Akosato? Karena emang kopling untuk Kawasaki Ninja generasi yang ini koplingnya lebih keras dibandingkan dengan Kawasaki yang generasi-generasi yang sekarang guys, gitu loh. Ini lebih keras, jadi kita pakai Akosato supaya lebih empuk. Kalau yang merek lain ada nggak? Ada, tapi nggak empuk. Kenapa? Nggak empuknya karena di angka ini guys. Jadi di angka ini, 24-nya ini. Angka 24 ini sangat menentukan koplingnya empuk apa enggak. Gitu loh. Oke, ini 24 ini artinya 24 mili. Itu adalah jarak pivot. Jarak pivot dari lubang ini, senternya dia, dengan senternya dia. 24 mili. Semakin dekat, kopling semakin ringan. Tapi kalau terlalu dekat, koplingnya selip. Kalau terlalu jauh, koplingnya keras. Gitu loh guys. Jadi disesuaikan based on pengujian dari Akosato. Memang 24 ini yang paling apa ya, paling suitable, paling cocok penggunaannya. Terus untuk frame slider pakai dari yang WR3 ya, disamain dengan footstep underbone dan gearnya, dan kesan-kesan hitam CNC ini guys, biar matching semuanya. Untuk jok kita lapis ulang karena jok yang lama robek, kayaknya dicakarin kucing deh. Banyak kan yang punya jok motor dicakarin kucing. Nah ini dipakein yang warna putih dengan aksen karbon ya, aksen karbon. Jadi ini hitam, ini karbon, dan ini striping putih. Nggak terlalu norak lah. Oh, gitu, cukup apa ya, elegan. Oke, untuk footstep dipilih footstep underbone dari WR3 ya. Ini bisa di adjust warnanya silver yang ininya. Jadi kalau footstep WR3 ini yang warna itu adalah di sininya nih. Ya. Kalau bodinya tetap hitam, tapi aksen warna di sini. Ya, bisa di adjust ya. Ini semua full CNC. Footpacknya CNC, ini juga CNC. Nah, pakai master remnya, ini pakai master rem standar. Master rem standar, selang rem pakai Hell. Nah, kalau untuk footstep WR3 ini, untuk switch rem ini kita harus pakai yang model Banjo seperti ini. Switch rem Banjo, karena dia nggak ada dudukan untuk switch rem. Kenapa begitu? Karena ini footstep memang didesain untuk race. Jadi kalau race tuh nggak ada begini-beginian gitu loh. Jadi pakai switch rem model Banjo. Udah biasa lah, banyak kok yang switch rem model Banjo. Oh ya, satu lagi, kalau pasang kopling pasang kopling Akosato harus ada settingan ya di sini ya, supaya koplingnya enteng dan tetap gigit, koplingnya nggak slip. Untuk knalpot pakai knalpot Claw Racing Light full system ya. Knalpotnya full system dengan silencer Claw Racing Light. Ini masih aman sih dipakai ya. Desain knalpotnya, headernya yang model kesana, dan di desain knalpotnya pun nggak terlalu besar pipanya supaya power di RPM bawah juga masih dapat. Jalur pedok dari WR3 ya guys. Terus untuk huggernya, huger dari Carbon Star, huger dari Carbon Star ya. Gear belakang dari WR3 dengan rantai dari RK. Ini rantai RK chain yang tipenya O-ring. Ya, standarnya Ninja 250 kan O-ring ya, guys. Ini pakai rantai RK chain yang tipe O-ring dan gear WR3 yang enteng banget nih gearnya, enggak nyampe setengah kilo. Kalau ban belakang, ini pakai ban 160.
Kalau pakai ban 160 kita nggak perlu ganti arm, masih aman di rantainya, mepet tapi aman. Tuh, mepet doang sih. Dari sini kurang jelas ya. Ya, mepet doang sih, tapi aman. Gitu loh. Kalau misalnya dia udah mentok rantai, akan ada baret-baret di sini. Tapi ini aman nih. Gitu loh. Ini pakai ban 160 dari Aspira Premio. Aspira Premio Sportivo. Ban 160. Depannya juga sama, Aspira Premio. Lampu sen pakai aftermarket yang lampu sen running. Dari Saint Lux tipenya Aero gitu loh. Nah, ini modif-modifannya ya, guys. Kalau dalam-dalemannya masih standar, engine-nya masih standar sih. Engine masih standar, air filter baru diganti pakai JFC. Udah itu aja guys. Nah, untuk proses pengerjaan ini yang pasti kamu nggak bisa, kayaknya susah deh kerjaan di rumah. Ini mesti kerjaan di bengkel semua-muanya guys. Karena ini banyak yang mesti dirapiin dan ada setelan-setelan adjustment-adjustment. Kalau setelannya nggak pas, nanti efeknya malah negatif buat modifannya. Oke guys, rasanya itu aja reviewnya kali ini untuk modifan Ninja 250 FI generasi yang ini guys ya. Ini modifannya lumayan. Budgetnya kurang lebih sekitar 30 jutaan. Wih, berat ya. Budgetnya lumayan ya. Oke guys. Thank you guys. Kuning putih. Ini kuning putih, Mar ya? Oke, sip. Tapi lebih jelas emang yang kuningnya ya. Yuk. Kuning lagi. Putih lagi. Kuning putih ya. Ganti, Mar. Ganti. Oke, lagi. Lagi. Oke, sip. Dah.